Haji. Ya, ya, ya. Yang saya akan panggilkan Pak Robi ya. Sabar ya. Iya. Oke. Pasti kami dapat yang belum. Bertanggung jawab di sini selaku keamanan untuk tidak anarki. Betul. Tahan. Kalau aman. Paham. Paham. Jangan anarkis. Paham. Tapi dengan kunci, jangan pihak PT yang mulai dulu. Iya. Alhamdulillah itu pihak PT yang mulai duluan, Pak. Betul. Ayo anarkis, jangan salahkan kami masyarakat. Betul. Ya, ya, ya. Saya hanya menyampaikan ya, Pak. Saya tak mungkin melangkahi beliau. Siap, siap, siap. Pak Robi tidak perlu. Sebenarnya pimpinan yang perlu, Pak. Betul. Jangan pimpinan, pimpinan, pimpinan. Pak Simonnya tadi ada kan? Jadi bosnya itu kemana? Mana lagi di belakang? Betul. Ini saya mau dengar beliau. Jangan, ya. Saya dengar beliau. Jangan emosi ya. Stop. Saya minta sama masyarakat jangan emosi. Apa ini kan yang ngomong mau cari? Kita di sini minta kejelasan. Jadi tambahan Pak, mungkin pihak dari Bapak kepolisian juga harus tahu. Kami pada tanggal 6 Agustus sudah menyurati Kapolda mengenai masalah ini. Waktu itu 2010 atau 2011, berdasarkan informasi dari asisten. Jadi gini, BPK ini kan izinnya, HGU-nya ini kan tahun 96. Maka jelas kalau masalah HGU 96 tidak ada lahan plasma. Namun waktu mereka pertemuan dengan Kapolda, waktu itu ada Kapolda, ada Bupati dan sebagainya, maka mengambillah kebijakan. Nah, mengambil kebijakan untuk lahan plasma. Makanya muncullah yang di poin ini. Nah, poin yang pertama dengan kedua nih. 1.1. Dan 1 sama poin pertama dengan kedua jelas di sini. Kami sudah cross check dengan Pemda bahwa dari BPK sama koordinasi dengan pihak kepolisian sama pihak masyarakat dibangunlah plasma. Nah, namun pada kenyataannya plasmanya juga ada hanya sebagian kelompok saja. Di sini semuanya Pak, bukan sebagian kelompok. Nah, dibangunlah plasma, namun yang hanya sebagian kelompok saja tidak di, untuk aset jalan tidak ada. Terus yang kedua, masalah kompensasi jelas nih kedua dia nih. Berarti kan ini namanya laporan penipuan. Mohon maaf saya bilang apa yang sampaikan sudah saya. Ya, itu dasar kami juga. Sudah saya rekam, sudah saya simpan, yang tidak kami akan ambil saya. Terkait dengan cerita kita hari ini, saya mohon dengan mungkin hari ini kalau paling lambat saya seperti ini Pak, maksud kita ini kan sama-sama fair di sini Pak. Jadi kami hanya nuntut satu untuk hari ini. Dari kemarin masyarakat ini kan ada sedikit dentro, ditambah lagi dengan gesekan dawakan di lapangan. Jadi kami minta sekarang juga Bapak silakan koordinasi sama pimpinannya agar sampai kita ada komunikasi yang baik. Sampai ada mediasi. Kan seperti itu. Betul, ini kan panen kawal. Aku mau ada juri. Teman kan tak kenal. Bentar ya Pak ya. Kami kan jalan masuk. Keluarkan. Kalau makanan keluarkan.
Aduh, apa bagi ni? Dah. Lain kali minta jamin Pak Kades, bukan orang luar. Bukan. Kita yang orang siapa? Orang luar, Pak. Ini saya punya hak. Ini dia. Ini orang luar. Ini bukan ngamuk, Pak. Usah betul dorong, panas. Jangan sampai mati. Tenang. Ini masih pandemi. Kuburannya sudah merah. Jangan boleh berkumpul-kumpul. Silakan keluar.